Jadi di sini juga ada ini tahun 97. Ini suasananya udah mulai. What's up guys? Jumpa lagi dengan channel DB Apliko. Yes. Dan kali ini aku tidak sendiri lagi guys, masih ditemani sama Diutri Cahyu. Dan kali ini kami akan mencalonkan diri untuk mencari kuburan tertua di sini. Di TPU. Di Desa Warga Baru. Di desa kami guys. Kebetulan di sini ada salah satu orang yang cukup paham dengan kuburan tertua di sini. Mungkin dia akan mengarahkan kami untuk menuju kuburan tertua di desa kami ini. Ya, kebetulan ini Bang Hen juga pernah ada di channel kami. Ya, kebetulan dia juga waktu interview Weta Kuni-Kuni ya. Kebetulan dia juga pernah masuk ke kuburan. Terus keluar lagi. Ya guys, tapi sebelum menonton jangan lupa untuk subscribe di bawah yang berwarna merah. Dan jika video ini tembus 100 like, maka kami bakal buat video yang lebih seram lagi, yang lebih menantang lagi guys. Maka support terus channel ini sampai berhasil. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga like and subscribe share channel di Adi Channel. Oke guys, langsung kita menuju. Oke guys, kami sudah menuju ke dalam kuburan. Kami sudah berada di lokasi kuburan pemakaman TPU Desa Marga Baru. Dan kita mulai akan mencari kuburan tertua di sini guys. Ya, saya harap kuburan tertuanya nggak jauh-jauh amat guys, karena cukup mencekam sih guys. Gimana rasanya apa masuk ke dalam berada di lokasi kuburan ini ya? Sejauh ini kalau yang untuk trending karena banyak kuburannya, cuman mungkin banyak mobil lewat jadi agak keren. Emang apa suasananya agak dingin ya, agak, ya intinya agak dingin. Termasuk cukup mencekam juga lah di sini, namanya juga kuburan ya. Kita mulai mencari aja lah kuburan tertuanya di sini. Daerah mana ini saya nggak tahu, ini daerah mana, gimana ya teman-teman? Ya, seingatnya di mana? Sekitar-sekitar agak di dalam itu. Kita bisa langsung ke dalam. Ya mungkin gitu. Apa sebelum kita jalan kan kita apa permisi dulu sama penghuni sini kan. Jadi kita harus menghormati kan, karena mereka udah mendahului kita, jadi kita menghormati. Ya apa salahnya kita minta izin kan, siapa tahu ada ini apa-apa kan. Jadi sekarang kita yuk kita coba kita cari. Oke guys, kalau di kuburan itu kita harus bersikap sopan, selainnya kita di rumah orang bertamu itu guys. Kita nggak boleh sembarangan pijak ini, pijak itu, melangkah ini, melangkah itu, karena mereka juga bekasnya orang manusia guys, manusia juga ya. Tapi karena berbeda alam tadi yang kita. Jadi guys, sejauh ini saya sudah mulai sedikit merinding karena suasana kuburan ini guys. Jadi di sini juga ada salah satu kuburan apa almarhum putri saya kan. Oh jadi guys, di sini kebetulan ada juga kuburan almarhumnya Bang Hen di sini, kuburan putri almarhumnya. Kebetulan di sini ada kuburan putrinya Bang Hen almarhum ya. Bukan Bang Hen yang almarhum, putrinya. Ya kita sekalian lihat aja dulu ya kemana. Ini apa? Ini suasananya udah mulai. Suasana sini mulai mencekam. Saya kira tadi apa? Enggak tanya burung guys. Sana dingin. Sudah enggak tanya orang yang di sini ada pada dingin. Sebelumnya saya minta maaf pada penghuni kubur sini. Assalamualaikum ya di kubur ya. Cuman partisipasi aja. Ingin buat konten tadi ya. Kita mulai cari kuburan tertua di sini. Satu persatu. Motor tuh. Mungkin ini kuburannya guys. Oh ini bukan ya, ini bukan. Kita masih muda tahun 2002. Nah itu yang gue Ini rubuh ini. Ini tanda berapa ini?
itu dalam, nggak ada lagi, udah hilang. Oh, ini udah kosong nih guys, kita cari lagi tempat yang lain guys. Karena kita ini challenge, kita harus menemukan kuburan tertuanya guys. Sampai sejauh ini kita belum menemukan kuburannya guys. Coba yang ini bang. Nggak ada tanggalnya guys, nggak sama bulannya, sama juga dengan yang ini. Coba yang ini. 1998. Ini termasuk tua juga guys. Kita cari yang lebih tua lagi guys. Lebih tua lagi, setidaknya di atas 1998. Ini baru. Ini kecil-kecil guys, yang kecil ini lama. Ini, oh ini masih baru ini guys. Ini juga masih baru guys, masih 2010-an. Jadi kita terus mencari guys sampai ketemu. Ya semoga aja kita ketemu guys. Coba sini. Cukup mencekam di sini guys. Guys, ini masih muda dari 2014. Guys, sejauh ini kami masih belum menemukan di mana letak kuburan tertuanya, guys. Ini view-nya mulai merinding, guys. Sedangkan itu bangkainya juga mulai merinding, guys. Udah panas dingin ya, karena yang suasana. Kita di kuburan. Ini Bang Dirinya sudah enggak karuan apa perasaannya ini, guys. Iya, guys. Jadi okay. Kita tadi diam aja nih. Oke. Kita lanjutkan terus videonya. Mungkin kita akan bertemu sama kuburan tertua ya guys. Saya ngomongnya udah belepotan, udah ngeri ini guys. Ya sudah mulai terdengar suara-suara. Nah guys, ini salah satunya ini. Oh, jadi kuburan tertuanya ini? Ya ini yang apa ditutupin sama salah satu lagi itu ada yang apa pakai rumah-rumah kayu itu. Yuk mari kita dekat, kita bismillah. Ya, bismillah ya. Boleh. Ini boleh agak sini kita. Sini. Ini kuburan tertuanya ini. Iya, ini termasuk tertua ini. Nah, guys, sangat menantang bagi kami guys. Masuk mulai kayak ahli kubur ya. Ini sekitar tahun berapa ini, Bang Hen? Ini sekitar tahun awal-awal pembukaan adanya desa ini sekitar tahun 90-an. Jadi guys, kuburan ini cukup tua guys. Jadi begitu kami dekat kuburan ini terasa gimana itu guys? Karena menurut saya ini sesepuh kuburan di sini guys. Ini dulunya bagus ini juga. Jadi sekarang karena apa dulunya rapuh ini kan, karena sekarang udah direhabilitas mungkin sama keluarganya di sini, jadi ini udah agak bagus. Kemarinnya dulunya udah ambrol ke bawah, ini udah diperbarui lagi ini. Ini jadi intinya ini kuburan tertua yang pertama. Iya, yang pertama. Kuburan tertua yang kedua. Yang kedua itu di sebelah sana. Kita langsung aja lihat yang kuburan yang keduanya. Oke, ini ada kuburan, ada kuburan. Nah ini tadi kan itu ke 90 kan. Nah yang ini 91-nya, maju lagi ke depan ada lagi, ini yang tahun 97 ini masih ada namanya nih. Ini tahun 97. Nah kan bisa bukti guys, ini apa batu lisannya ini tahun 97 ini. Nah, cukup lama juga guys kuburan di sini guys, karena awal-awal teran ini kan tahun 90-an ya. Ini tadi kuburannya guys. Akhirnya kami menemukan setelah kami mutar-mutar mencari di mana letak kuburan tertuanya, akhirnya kami menemukannya guys. Jadi intinya challenge kami berhasil, kami telah menemukan kuburan tertua. Satu, dua, dan tiga. Jadi guys, kami sudah menemukan kuburan tertuanya guys. Jadi intinya challenge kami berhasil. Oke guys. Ya, guys, jangan lupa like and subscribe channel kami dan channel DAD channel juga, dan jangan lupa di share juga dan komentar apa yang ingin anda ucapkan. Terima kasih, selamat malam dan selamat istirahat ya. Oke guys, itu tadi perjalanan kami di kuburan, challenge kuburan, cari kuburan tertua, makam tertua. Akhirnya kami menemukan makam tertua itu di bawah pohon besar itu tadi guys. Mungkin kalau mau lihat disini kelihatan guys. Terima kasih juga sama Bang Hen sudah menemani kami, dan di ada channel sudah mengajarkan guys. Mungkin kalau dari videonya nggak kelihatan apa-apa, nggak ada suara apa-apa, tapi kalau pribadi kalian, kalau yang ada di sini ya, rasa itu beda sekali guys. Mulai merasakan merinding-merinding, kami masih merinding di sini guys, meskipun kami sudah di luar kuburan. Yang namanya juga kuburan guys, banyak penghuni yang kita tidak tahu ya. Mungkin dia merasa terganggu kedatangan kami, kemudian kami ini minta maaf sama penghuni seperti ini. Oke guys, jangan lupa like subscribe channel kami, dan kami terus upload video terbaru tentang horor jika Anda menyukai video kami. Jangan lupa share, like, subscribe.
Terima kasih.